Kalian pengen dapat CPNS gede itu? Di video kali ini aku bakalan ngasih tutorial buat kalian bagaimana cara mendapatkan CPNS segede itu 24 plus CPNS dengan menggunakan metode clicking butterfly click. Dan pastinya setelah kalian nonton video ini pasti kalian langsung paham, langsung bisa cara meraktekin butterfly click, oke? Jadi yang harus kalian punya yaitu adalah mouse. Kalau kalian nggak punya mouse, beli dulu. Habis itu baru balik ke video ini dan nonton ulang tutorial butterfly click pakai mouse. Soalnya di sini aku nggak ngasih tutorial buat kalian, bang, ajarin butterfly click tapi pakai HP, bro. Oke, kalau kalian udah punya mouse-nya, digerakin dulu gini-gini, udah, coba arahin kursor kalian ke tombol like, terus pencet like, klik, terus jangan lupa pencet subscribe, klik, nyalain loncengnya, klik klik, nah, oke, makasih. Tapi beneran, pastiin kalian udah like sama subscribe, oke? Udah belum? Kalau udah, oke, lanjut. Syarat untuk bisa butterfly click dan menyentuh 20 CPS lebih, mouse kalian itu harus punya double click. Kalau punya aku ini kan Bluetooth 60 ini bisa double click, tapi kalau nggak bisa double click juga nggak apa-apa, tetap bisa butterfly, cuman CPS-nya, kalau mau menyentuh 20 itu rada susah. Oke, jadi kayak gini. Cara megang mouse-nya, kalau aku gini, guys. Telunjuk sama jari tengah kalian itu ditaruh di klik yang mau kalian klik. Misal aku mau nge-bridge kan pakai klik kanan. Ini gini. Jempolnya tak pegang di kirinya mouse. Buat kalau di mouse Bluetooth kan ada ini ya, kayak buat shortcut gitu ya. Di sini buat megangin biar apa? Bisa ngontrol geser-gesernya. Terus jari telunjuk sama jari tengah itu di kanannya gini. Ini ya, guys. Nah, jari jentik sama jari manis ini nggak tahu jari apa namanya, jari manis kan, nah itu dibuang-buang aja, jangan bawa taruh. Kalau nyeret-nyeret ntar nggak apa ya, kayak kurang bisa leluasa gitu. Jadi kayak gini, misalnya butterfly click nih. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalau mau ngarahin enak, set. Ini mau rada buat angkat, mau gini scarfmu, yang penting dua jari ini bisa mengeklik lah. Jadi ngeklik kayak gini. Kalau double click itu mencetnya itu nggak gini, tapi apa namanya, pokoknya jarinya itu mencet semua, plek kayak gini, dari samping gini, plek. Kalau mouse kalian nggak bisa double click, kalian gini aja nggak apa, kayak ngambang ini nggak apa. Tapi kalau bisa double click, nempel, jadi kayak gini. Ini misal kalian mouse nya nggak bisa butterfly click, ya udah gini aja nggak apa. Ini CPS nya paling ya kalian udah dapat 10 lebih lah, 14 gitu bisa lah. Tapi kalau double click, kalian bisa mendapatkan CPS yang lebih gede kayak tadi tuh, 25, 20, wah pokoknya 24 plus lah. Oke, simpel kan? Tutorialnya simpel, guys, cuma kayak gitu. Ini aku di Minecraft-nya nih, lihat. Coba klik kiri ya. Nah, kalau klik kiri itu lebih susah, bro. Gak tau kenapa ya. Aku itu punya 20 aja itu udah gede banget kalau klik kiri. Karena aku terbiasa emang PVP itu 20 CPS itu udah gede banget sih. Nah, kalau yang kanan, lihat nih double click ini gini nih. Pok. Nah, sekali pencet 2, plek. Ini juga bisa. Kalau kalian pengen barbar, nge-bridge sambil segini ya, bro. PVP sambil nge-bridge, kocak kan nggak bisa ya. Nah, kalau pengen nge-bridge ini kayak tadi yang tak praktekin, jari tengah sama jari telunjuk di sini, jempol pegang kiri. Ya, tinggal gini kalau PVP. Nah, 20 plus ini pasti. 24 plus itu kalau kalian terlihat banget ya. Wow, gitu. Itu bisa 24. Oke, simpelnya tutorialnya kayak gitu, coy. Simpel banget kan? Simpel. Dah, kalian langsung praktekin aja ya. Pasti kalian bisa, coy. Habis nonton video ini fix pasti kalian bisa. Kalau kalian nggak bisa ya paling mouse kalian nggak support, biasanya ada yang nggak keregister gitu. Cuman wah sumpah, kalau mouse kalian bloody apalagi sama kayak aku nggak bisa, wah dipertanyakan, bro. Aku aja bisa, masa kalian nggak bisa ya. Oke, gitu aja ya, guys, tutorialnya. Jadi aku habis ini mau ngasih tutorial butterfly click-nya tapi sambil in game. Jadi kalian mengamati biar kalian bisa lihat gameplaynya itu kayak gimana sih, handcamnya kayak gimana. Lihat ini ya, lihat gamenya. Oke, di sini aku pakai Guiscale yang kecil aja ya, guys, soalnya kalian banyak yang komen, bang, Guiscale-nya kegedean, bang, Guiscale-nya kegedean. Ya udah nih, di sini sepi, guys, bentar. Oke, di sini aku udah di in game ya, guys. Aku bakal ngasih kalian contoh nih pakai handcam. Kalian bisa lihat camku di sini. Ini sengaja nggak pakai apa namanya, lightning ya. Kalian bisa lihat CPS-ku di atas itu ya. Ini CPS sudah tak gede ini, pasti kalian lihat tuh. Oke, tapi ini loading gamenya kok lumayan lama ya, guys. Oke, karena tadi di Bedwars nggak tahu kenapa nge-lag banget ya, guys. Ya udah, aku main practice aja deh. Aku mau main combo aja deh, combo. Kalau combo itu kan pakai klik kiri ya, jadi nggak nge-bridge ya. Nih kayak gini nih, coba. Lah siapa ini? Coba kita cari gameplay yang inilah, gameplay yang nggak ngebug, guys. Apa ini? Coba ya, ini kan ada nge-bridge-nya nih. Kok nge-lag semua ya? Oke, coba kita lawan. Thank you.
Oh, ada tukang bakso lewat. Oke, coba aku combo sekali lagi ya, guys. Sumpah tadi enggak jelas banget. Oke. Oke, kita udah di combo ya, guys. Tadi map-nya ngebug lah, apalah, sumpah. Oke, kita coba lagi. Oke, butterfly click. Nih, kalau butterfly click gini, guys. Jadi enak ngarainnya. Enak kan pakai butterfly. Enggak pegel, gini enggak pegel. Kalian lihat aja ini enggak pegel banget kan? Enak coy main pakai butterfly click nih. Jadi kalau kalian PVP tuh enggak pegel. Kayak gini ya, guys. Aku dikatain rich kata ya. Aduh, ya sudah enggak apa-apa. Oke. Terbang tuh ya musuhnya. Ya, enak kan pakai butterfly click. Tapi kalau main game kayak gini pegel kalian, guys. Dia semakin lari semakin ini. Gak tahu dia mau ngapain ini. Kita kejar ya, guys. Oke, nice. Skim lagi kali ya, coba. Oke, kita sama musuh yang lain. Dan ini aku udah pegel banget. Kalian bisa liatin aja CPS ku, guys. Aku nggak pakai auto clicker, cuy. Auto clicker itu bahaya, bro. Di-ban ntar lo. What? Nah, kalau udah kekunci gini, mainin aja, guys. Tinggal kiri kanan. Ini malah aku tutorial PVP, cuy. Ya, ini pokoknya tutorial butterfly click ya, guys. Ini tutorial butterfly click, bukan tutorial PVP. Cuman kalian bisa lihat bonus lah ini ya, guys. Tadi bedwars gak bisa, jadi aku ngasih tutorialnya gini aja, guys. Ini kalian bisa lihat musuhnya tak pukul-pukul. Enak kan, guys, pakai ini. Oke, dipukul-pukul aja. Pakai butterfly click itu enak, coy. Oke, begitu, guys. Ya, intinya di video kali ini gitu ya, guys. Itu contohnya aku PVP, soalnya tadi BW nggak bisa, ya udah gitu. GG pokoknya, guys. Jangan lupa buat kalian yang nonton ini, kalau suka ya di-like, kalau nggak suka ya udah dibiarin aja. Kalau merasa membantu ya semoga bermanfaat. Komentar aja, mungkin kalian ada yang, "Bang, itu tanganmu salah, Bang. Bang, itu mouse-mu jelek, Bang. Bang, kamu kok cupu banget?" Kalau ada pertanyaan pokoknya komen, "Bang, tutorial ini, Bang. Bang, tutorial ini." Coba komen aja, aku bakal menjawab sebisaku, oke? Okay? Terima kasih, see you next live streaming. Terima kasih. See you next video, guys. Bye bye. Terima kasih udah nonton.